Jesus. No. Wah, iya bener kayak itu kan adik-adik Jual Kids, wah. Wah. Shalom adik-adik Jual Kids. Kembali lagi dengan Kak Melina dan Kak Clarissa di ibadah online Jual Kids. Wah. Bentar Kak. Gimana Kak Mel? Kak Mel mau tanya nih, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya Kak Mel. Oh, mana? Angkat tangannya siapa? Saya. Wah, oh, itu tuh. Banyak juga nih ada Jual Kids juga Kak Mel. Wah, kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, sekarang Kak Mel mau ajak kita untuk kita sembah Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai pujian menyembahan hari ini, kita mau siapkan hati kita dulu untuk berkata, Tuhan, aku mau mencintaimu Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Tuhan ini ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan. Meskipun hadir Tuhan di kebaktian online hari ini Tuhan. Hadir jamah kami Tuhan. Hadir jamah kami Tuhan. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama tiruin doa Kak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerahmu dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online Jual Kids. Tuhan hadir jamah kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Kak Mel, kok jadi cemberut sih? Kenapa? Itu Kak. Jadi kenapa Kak Melnya cemberut? Kenapa Kak Mel? Aku tuh sedih. Kenapa? Soalnya ini kan lagi gak boleh kemana-mana nih. Iya sih memang. Terus jadinya gak boleh sekolah.
Terus aku jadi gak punya temen kak di rumah, bosan di rumah sendirian. Oh, jangan sedih Kak Mel, kita kan punya sahabat yang luar biasa Kak Mel. Hah, siapa kak? Masa Kak Mel gak? Coba-coba diingat-ingat lagi, ada yang jual kids pasti tau. Oh, tahu kak. Kita sambil nyanyi aja yuk Kak Mel ya. Oke. Musik. Oh, tahu kak. Sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Sahabatku, Yesus, Yesuslah namanya.
di adik Joel Kids. Oke. Okay. Kapan-kapan kita goyang lagi ya. Sip. Oke. Okay. Wah, di adik Joel Kids. Nah, kita udah semangat, kita udah sembah Tuhan ya kak. Kita udah puji Tuhan, kita udah muliakan nama Tuhan. Sebentar lagi sebelum kita mendengarkan firman, kakak ajak kita sama-sama. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tubuh kita semuanya untuk menyembah Tuhan. Tadi yang masih main-main, ayo mainannya disingkirin dulu. Kita mau fokus sekali lagi, kita mau fokus ke Tuhan. Sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, anugerahmu Tuhan. Bila kami masih ada di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, urapi kami, layakkan kami untuk menyembahmu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama adik-adik, kita sembah Tuhan. Katakan hatiku, melekat dengan hatimu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan siapkan telinga kami
kami. Hati kami. Hati kami. Biar setiap benih firman. Biar setiap benih firman. Yang disampaikan. Yang disampaikan. Bertumbuh subur. Bertumbuh subur. Dan berbuah. Dan berbuah. Di dalam hidup kami. Di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu. Untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk anugerah-Mu. Untuk anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Kami percaya. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Aduh, lapar sekali aku. Aku ingin makan ampas yang dimakan oleh babi itu. Tapi tidak ada seorang pun yang mau memberikannya kepadaku. Aku lapar sekali. Banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku telah menghabiskan uang bapakku dengan bersenang-senang. Ketika sudah habis, semua teman meninggalkan aku dan aku sudah tidak punya uang lagi. Mereka pun tidak ada yang menolongku. Lebih baik aku pulang ke rumahku saja dan aku akan berkata kepada bapakku bahwa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Dan jadikanlah aku seorang upahan bapakku. Ya, ya. Itu ide yang bagus. Tapi sebelumnya aku kirim surat dulu ke bapakku. 1 week later. Bro, dari tadi aku lihat kamu kok sepertinya gelisah sekali. Ada apa, bro? Iya, bro. Aku sangat gugup sekali. Hah? Gugup? Emang kamu mau ketemu siapa sih kok sampai gugup gitu? Aku mau ketemu sama bapakku, bro. Hah? Ketemu sama bapakmu sendiri kok sampai gugup, sampai gelisah? Oke, jadi gini ceritanya, bro. Aku sudah berbuat dosa dengan menghabiskan uang warisan bapakku dengan berfoya-foya. Dan sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah sangat berdosa padanya. Seru sekali ya ceritamu. Kan, tapi kamu kan tinggal minta maaf saja. 1 minggu yang lalu, aku sudah mengirimkan surat kepada bapakku. Dan aku meminta tanda kepadanya. Kalau bapakku mau menerimaku lagi, aku minta ada pita merah dipasang di pohon depan rumahku. Karena itu, aku nervous sekali. Apakah bapakku menerimaku kembali? Aku tak berani melihatnya. Hey, mungkin aku bisa membantumu, bro. Tapi gimana caranya, bro? Gini-gini, kamu kan gugup sekali. Gimana kalau aku yang ngecek dulu, dan terus aku yang ngasih tahu ke kamu? Gimana? Sebentar lagi kita pasti akan melihat pohon itu. Bantuin aku ya, bro. Siap, bro. 15 minutes late. Bro, bro. Lihat-lihat. Pohon itu. Ada apa? Itu. Aku tidak berani melihatnya. Itu, pohon itu. Tidak ada pitanya, bro. Tidak, bro. Bro. Tapi pohon itu penuh dengan kain merah, bro. Hah? Mana? Aku mau lihat. Benar, bro. Hah? Papamu benar-benar sayang kepadamu, bro. Nih, keretanya sudah berhenti. Ayo cepat pulang, bro. Pasti aku pulang, bro. Makasih. Thank you, bro. Siap, bro. Lihat. Itu anakku. Dia telah kembali. Aku harus memeluknya dan menerimanya. Anakku, engkau kembali. Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anakmu, Bapa. Engkau tetap anakku. Aku akan memberikan engkau sepatu yang baru. Sebentar. Pakai anakku ini. Aku akan memberikan engkau jaket dan baju yang baru. Dan juga sebuah cincin buat engkau anakku. Cincinmu ku kembalikan lagi, cincin metra ini buatmu. Terima kasih ya, Pak. Hai adik-adik, kita bertemu lagi di minggu pagi ini. Kemarin minggu Pak Michael sudah menceritakan tentang hati seorang bapak.
Bapa yang menerima anaknya yang bersalah, menerima dia kembali. Hari ini Kak Simon akan teruskan lagi tentang seorang bapa. Suatu hari murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ajari kami untuk berdoa. Kami enggak tahu caranya kami harus berdoa. Kami enggak tahu apakah kami harus berdoa seperti Yohanes berdoa ataukah seperti orang lain berdoa. Karena waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu mereka caranya berdoa itu kepada siapa, kepada Tuhan yang mana dan memanggilnya seperti apa. Dan kalau kalian baca di kitab Matius 6, Tuhan Yesus mulai berbicara pada murid-muridnya. Dia berdoa, dia berkata, kalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga, dan seterusnya. Tapi di awal Tuhan Yesus bilang kepada murid-Nya, kalau engkau berdoa, panggillah dia sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Hari ini ada sesuatu yang hilang di masyarakat kita. Suatu sosok bapa, seorang sosok ayah yang hilang dalam kehidupan masyarakat kita. Mungkin kalian di rumah tidak mendapatkan seorang ayah yang seperti yang kalian inginkan. Hari ini kita akan belajar bahwa seorang ayah, Tuhan Yesus bahkan bilang, panggil bapamu, Tuhanmu itu sebagai bapa. Dan suatu hari Tuhan bilang, Bapa kami yang di surga. Kata bapa sendiri adalah seseorang pribadi yang punya hubungan dengan kita. Kita sebagai anaknya. Kita bukan panggil Tuhan, kita sebagai Tuhan yang agung. Betul, dia Tuhan yang agung. Kita bukan lagi panggil dia sebagai juru selamat yang luar biasa. Betul, dia juru selamat yang luar biasa menebus hidup kita. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, kalau engkau berdoa, panggil dia sebagai bapa. Seorang bapa adalah seseorang yang mengasihi kita. Seorang yang melindungi kita. Seseorang yang menjadi kepala keluarga. Ketika ada sebuah keluarga, seorang bapa ini menjadi seorang pemimpin bagi keluarga itu. Bapa kita yang di surga, dia adalah seorang pemimpin, seorang bapa bagi kita. Kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Dan tempat kita adalah di surga. Keluarga kita adalah keluarga yang di surga. Pernah enggak kita lihat surga itu kekurangan sesuatu? Enggak pernah. Bapa kita selalu memenuhi kehidupan kita. Kalau hari ini kalian khawatir, kalau bahkan hari ini orang tua kalian tidak punya kerjaan, percayalah, Bapa kami yang di surga. Rumah kita sesungguhnya ada di surga. Masih ingat firman Kak Simon, kita punya tabungan di surga. Suatu saat kita bisa ambil kembali. Karena kita punya Bapa yang baik. Kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Seorang Bapa yang punya hubungan dengan kita. Dan rumah kita adalah surga. Tapi ada sesuatu yang lebih luar biasa. Kalimat pertama katakan, Bapa kami yang di surga. Bukan bapakmu, bukan bapaknya dia, tapi Bapa kami. Dia ingin, Tuhan ingin kita sendiri punya hubungan yang dekat dengan dia sebagai anak-anaknya. Dia ingin, Tuhan ingin mewahyukan dirinya sebagai Bapa kita. Bukan Bapa dari pendeta. Atau bukan Bapa dari, cuman hanya Bapa dari guru sekolah minggu. Atau bukan cuman Bapa yang bagi orang yang kerja di gereja. Tapi Tuhan ingin dia menjadi Bapa kita. Bapa kami yang di surga. Bapa begitu rindu kepada kita. Tuhan begitu rindu kepada kita. Sehingga dia ingin kita menjadi anak-anaknya. Dia ingin punya hubungan dengan kita. Kalau kita kembali di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa
jatuh dalam dosa. Suatu saat mereka jatuh dalam dosa, dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, aku akan memberi engkau seorang pembebas. Karena dia ingin berhubungan kembali dengan Adam dan Hawa. Kalimat perkataan Allah, Bapa kami yang di surga. Tuhan ingin dianggap kita sebagai anaknya. Seperti apa sih kak? Hari-hari ini kita mungkin kesulitan membayangkan Bapak yang baik itu seperti apa. Suatu hari, hari itu Ponan Kak Simon sedang main ke rumah. Dan hari itu rumah sedang kosong, ada Kak Simon dan Ponan ini sedang singgah ke rumah. Dia bosan di rumahnya, dia main ke tempat Kak Simon. Dan hari itu karena mobil Kak Simon lagi kotor. Dan hari itu saya bersihkan mobil di luar rumah, di halaman luar, kita bersihkan. Dan ponaan Kak Simon ini bawa bola kesayangannya. Dari rumah dia sangat sayang dengan bola ini. Saya tahu dia sangat sayang sama bola ini. Dia bawa keluar, dia tidak main di halaman di luar. Kak Simon bilang sama dia, jangan kamu main aja di dalam. Karena di depan rumah Kak Simon ada sebuah selokan yang cukup besar. Yang ketika orang jatuh di dalamnya atau ada barang yang jatuh di dalamnya akan kesulitan untuk mengambilnya. Tapi ponaan Kak Simon ini seorang laki-laki, dia cukup bandel hari itu. Dia bilang, enggak aku main di luar. Ya udah, aku udah kasih tahu. Kamu main di luar, resikonya nanti seperti ini nih. Dan dia tetap main. Dan Kak Simon lanjutkan cuci mobil. Benar, sampai suatu saat dia tendang bolanya. Dan bola itu masuk ke dalam selokan. Di situ, Kak Simon masih belum menjadi seorang papa yang baik. Dan Kak Simon, syukurin kamu, sudah dikasih tahu kan? Sudah dikasih tahu, jangan main bola di luar. Bolamu masuk ke dalam selokan. Dan karena Ponan Kak Simon sayang, bahwa dia senang banget dengan bola ini, dia ambil tongkat yang ada di dalam rumah, dan diambil, berusaha diambil. Dia gak berani turun ke dalam selokan karena terlalu dalam. Diambil, dia berusaha dengan tongkat itu diambil bolanya. Tapi semakin dia pakai tongkat itu, bola itu semakin menjauh. Karena ada aliran air yang cukup pelan, tapi dia tetap jalan dan membawa bola itu semakin jauh. Dan dari sisi mata, Kak Simon melirik ke dia. Kak Simon tahu bahwa dia cukup kesulitan untuk mengambil bola itu. Dan dia cukup stres, diambil lagi. Dia sambil ngomel-ngomel, gimana nih, gimana? Ambil lagi. Sampai sekian menit, hari itu Kak Simon masih belum menjadi bapak yang baik. Aku diamkan dia supaya dia punya pengalaman sendiri. Dan sampai suatu saat Kak Simon mendengar dia nangis. Bola kesayanganku. Hari itu, saat itu Kak Simon tahu dia butuh pertolongan. Meskipun anak ini bandel, diberitahu, tapi tetap bandel. Tapi hari itu, naluri seorang ayah, naluri seorang pria, dia ingin bantu anaknya. Sekalipun itu bukan anak secara lahir, tapi itu ponan Kak Simon, dan aku ingin bantu dia. Dan dia teriak-teriak, bola kesayanganku, bola kesayanganku. Dia nangis begitu rupa. Sampai satu saat saya taruh spons untuk cuci mobil, dan saya turun ke dalam selokan itu, masuk ke dalam selokan itu, dengan kaki kotor, aku ambil bola itu. Dan aku kembalikan kepada ponaan ini, kepada anak ini. Begitu juga dengan Bapak kita yang di surga. Kita mungkin bandel hari ini. Kamu belajar dong. Kamu baca firman. Kamu jam 10 dengerin firman online. Enggak. Aku gak mau, mah bosan. Kakak itu nyanyinya jelek. Kakak itu firmannya membosankan. Mungkin ya, mungkin kakak itu nyanyinya jelek. Tapi kalian harus lihat, ada firman, ada Tuhan di belakang siaran online ini. Dan ketika kalian berdoa, Tuhan yang kita sebut Bapa kami yang di surga, dia akan mewahyukan dirinya kepada kita. Tuhan kita ingin punya hubungan yang baik dengan kita. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan,
Bapa kami yang di surga. Bukan bapak orang itu, bukan bapak kakak ini, bukan bapak dari pendeta, bukan bapak dari guru sekolah minggu, tapi bapak kita, bapakku dan bapakmu. Kalau hari ini kalian mungkin gak punya ayah, ayah kalian meninggal, atau mungkin ayah kalian meninggalkan rumah, dan kalian tidak tahu Allah, ayah bapak kalian siapa. Hari ini Tuhan bilang di 2 Korintus 6 ayat 18. Dia bilang, aku Tuhan yang akan menjadi bapakmu. Dan engkau yang akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Hari ini, saat ini setan sedang bekerja keras untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Dia rusak hubungan manusia dengan Tuhan dengan cara apa? Dia rusak hubungan anak dengan ayah. Dia rusak ayah, figur ayah. Dia rusak begitu rupa sehingga anak melihat bapak ini sebagai bapak yang kejam. Mungkin kalian di rumah sering dipukuli ayah kalian. Mungkin ayah kalian bukan ayah yang perfect. Mungkin ayah kalian seorang ayah kasar. Dan setan sedang berusaha merusak hubungan anak dengan ayah. Tapi Tuhan bilang, aku yang akan menjadi ayah bagimu. Aku yang akan menjadi bapakmu. Dan engkau adalah anak-anakku. Kak Simon cerita lagi. Suatu kali ketika Kak Simon masih kecil, seumur kalian masih SD. Suatu sore Kak Simon diajak pergi sama ayah Kak Simon ke sebuah toko serba ada di kota Semarang. Waktu itu belum seperti ini, belum ada mall, tapi ada toko serba ada, dan diajak ke sana. Ketika jalan-jalan, Kak Simon lihat sebuah mobil mainan bentuknya truk, truk trailer. Kalian tahu truk trailer kan? Kepalanya warna hijau dan dia punya bak yang panjang di belakang. Dan seorang anak kecil laki-laki melihat seperti itu, dia sangat senang sekali. Dan hari itu kasih aku bilang, papi beliin ini. Papi ini bagus, beliin ini. Kalau dulu kalian kasih berdua dengan ayah kasih mon, papi beliin ini. Ayah kasih mon lihat. Dan hari itu kasih mon gak tahu kok harganya sangat mahal. Tapi dia bilang, nantilah gampang. Nanti dibeli gampang lah. Tapi hari ini Kak Simon marah. Dan Kak Simon pulang dengan marah. Karena tidak diberikan. Berapa hari kemudian, ketika Kak Simon bangun, di samping Kak Simon sudah ada kotak dengan bungkus yang bagus, panjang. Dia bilang, ini hadiah buat kamu. Dan ternyata kalian tahu isinya? Sebuah truk trailer, kepalanya warna hijau, dan bak yang panjang di belakangnya. Hari itu Kak Simon melihat seorang ayah yang memberikan apa yang kita inginkan. Walaupun hari itu Kak Simon tahu keadaan ekonomi keluarga Kak Simon hari itu sedang tidak baik. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang tidak kaya. Kita keluarga yang pas-pasan. Bahkan pernah Kak Simon masih ingat. Bahkan suatu saat Kak Simon cuma makan nasi dan kerupuk dan kecap. Buat anak kecil mungkin, wah enak, ada kerupuk, ada kecap, rasanya enak. Ketimbang suruh makan sayur. Tapi ketika Kak Simon tambah dewasa, Kak Simon tahu. Hari itu ternyata keluarga Kak Simon sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan. Sehingga kita harus cuma makan nasi, kerupuk, dan kecap. Tapi seorang ayah, seorang bapak, bagaimanapun juga sekeras hati seorang bapak, dia mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan ada perkataan seperti ini. Seorang ibu membawa anaknya dalam kandungannya selama 9 bulan. Tapi seorang ayah membawa anak-anaknya dalam pikirannya sepanjang hidupnya. Sehingga dia lihat anak ini menjadi dewasa, berhasil dalam hidupnya, menjadi orang yang sukses, dan dia seorang ayah yang bangga. Hari ini Bapak yang di surga, Tuhan yang di surga, ingin memanggil kalian adik-adik semua sebagai anak-anak-Nya. Nanti di akhir firman ini, Kak Simon akan ajak kalian nyanyi. Dan kalian tutup mata, kalian sembah yang benar-benar. Supaya kita berdoa
Bapa yang di surga yang memberikan hidupnya bagi kita menjadi Bapa kalian. Kita tutup mata dan kita berdoa. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, mungkin lagu yang baru buat kalian, tapi di bawah nanti akan ada teks dan kalian akan belajar. Kan tak Stevi akan bantu Kak Simon menyanyikan lagu ini. Tutup mata kalian. Kalian punya Bapa, kalian punya Tuhan yang dipanggil Bapa. Bukan Bapa dia, bukan Bapa orang lain, tapi Bapa kita. Bapa kami yang di surga. Panggil dia, tutup mata kalian, tutup Alkitab kalian. Kita akan nyanyikan lagu ini. Bapa kau setia, Bapa engkau mulia. Setia Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kalian tahu, bahkan lebih dari harta, kita sangat merindukan Bapa kita. Suatu saat, ayah yang sama, ayah Kak Simon punya ayah yang sama. Dia pergi keluar kota untuk sekian hari. Dan hari itu Kak Simon tahu dia sedang pergi keluar kota untuk bekerja. Dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Dan suatu saat sekian lama, sekian hari dia belum pulang. Dan zaman itu belum ada handphone, belum ada internet, belum ada email. Hanya Kak Simon dan ibu di rumah. Dan suatu saat ketika ayah Kak Simon pulang, ada sesuatu yang di dalam hati Kak Simon ini keluar. Ada sesuatu kegembiraan yang keluar, yang tidak bisa dibandingkan dengan mainan apapun, yang tidak bisa dibandingkan dengan film kartun apapun. Dan ketika dia pulang, my daddy is coming home. Ayahku pulang. Dan kita ngobrol, kita bermain. Dibandingkan dengan harta apapun, tidak ada yang bisa menyamainya. Kalau hari ini kalian mungkin tidak punya ayah yang seideal yang kita pikirkan, Tuhan bilang, aku Tuhan yang akan menjadi Bapa bagimu. Di 2 Korintus 6 yang ke-6 dikatakan, bahkan dia menjadi ayah bagi orang, bagi anak-anak yatim piatu. Dia, kalau kita tidak punya ayah lagi hari ini, entah ayah kalian meninggal, atau entah kalian ayah kalian tidak bertanggung jawab, dia meninggalkan keluarga, mari berdoa sama-sama. Kak Simon mau berdoa buat kalian, kalau hari ini kalian mau punya ayah, seorang bapa, seorang Tuhan yang dipanggil Bapa. Dan Bapa ini bukan Bapa orang lain, tapi Bapa kita. Tapi Kak Simon,
aku punya bapak, aku punya ayah di rumah, aku punya ibu, keluargaku komplit. Tapi ada kesepian di dalam hatiku. Mazmur 68 dia bilang, di terjemahan bahasa Inggris bilang, dia menjadi ayah bagi yang kesepian. For the lonely one, he become your father. Dia menjadi ayah bagimu. Kita akan nyanyikan lagu sekali lagi. Dan kita akan berdoa. Kasiman berdoa, kalian benar-benar berdoa. Buka hati kalian, buka hidup kalian. Kita datang kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau benar tiakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kau mulia, Bapa kau setia. Kita ulang dari depan. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Dalam hadiratmu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, pada pagi hari ini kami panggil engkau sebagai Bapa kami yang ada di surga. Bapa yang menciptakan surga dan bumi, kau pencipta dan kau pelindung kami, kau pengayom kami, kau yang berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kau yang mengampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami panggil engkau sebagai Bapa kami. Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah pada pagi hari ini yang memanggil engkau sebagai Bapa. Kau Bapa bagi kami, kau Bapa bagi mereka Tuhan. Kau Bapa bagi yang tidak punya Bapa. Kau Bapa bagi orang, bagi anak-anak yang kesepian di rumah. Kau wahyukan dirimu sebagai Bapa. Kau yang wahyukan dirimu sebagai ayah kami, pelindung kami, teman kami, pengampun dosa kami. Dan kau yang bebaskan
kami dari yang jahat dan jauhkan dari semua pencobaan dan panggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang mengasihi kami. Sekalipun ayah kami di rumah bukan ayah yang sempurna, tapi Engkau ayah yang sempurna bagi kami. Kau yang tunjukkan kasih setiamu dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Kau mulia, Kau hanram dan selamanya. Kau tunjukkan, kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Kau jadi Bapa bagi hidup kami. Di Mazmur Kau katakan, Kau menjadi Bapa bagi kami, dan Engkau panggil kami sebagai anak-anak-Mu, anak-Mu laki-laki dan anak-Mu perempuan. Dan mulai hari ini, Kau menjadi Bapa bagi kami. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, yang punya kedaulatan atas hidup kami dan keluarga kami. Bapa kami yang memberikan kami makanan kami pada hari ini. Bapa kami yang mengampuni dosa kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan Bapa kami yang melindungi kami daripada yang jahat, menjauhkan dari semua pencobaan, dan membuat kami terlindungi oleh karunia-Mu. Dan Engkau yang empunya kerajaan kemuliaan bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua katakan, amin. Hari ini kalau kalian dengarkan firman ini, dan kalian dengarkan, Kak, tapi aku dengarkan firman ini rekaman. Firman sudah lama, Kak, aku dengar rekaman. Alkitab yang kalian pegang, ditulis nabi-nabi, ditulis oleh murid Tuhan Yesus sekian ratus tahun lalu, bahkan ribuan tahun lalu. Tapi firman yang sama, tetap firman yang itu. Kalau kalian dengarkan firman ini, rekaman berapa hari kemudian, percaya, Tuhan ingin menjadi Bapa-Mu. Dan Engkau akan dipanggil sebagai anak laki-laki dan anak perempuannya. Kak Simon berdoa, hari ini kalian punya Tuhan yang baik sebagai Bapa kalian di surga. Kita bertemu minggu depan. Shalom. Adik-adik, pada siang hari ini kita akan berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kita ingin bangsa kita tetap dalam damai sejahtera, diberkati dan disertai Tuhan. Dan kita sungguh berdoa lawatan Tuhan akan terjadi di bangsa kita Indonesia. Kita akan berdoa, sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu, doa bagi Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom.
Indonesia penuh damai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Untuk presiden kami Pak Jokowi, Tuhan menyertai presiden kami, menjaga, melindunginya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat yang dari Tuhan. Biarkan semua pemerintahan di Indonesia bisa diatur dengan sangat baik oleh presiden kami. Kami berdoa untuk semua menteri-menteri yang menyertai, juga tolong Tuhan sehati bersama-sama untuk membangun bangsa kami Indonesia. Kami terus mendoakan, berikan ketenangan, kedamaian buat bangsa kami. Tidak ada perpecahan, kerusuhan, keributan di Indonesia. Indonesia bersatu dan tenang. Kami juga berdoa tidak ada bencana alam di Indonesia yang menghancurkan, merusak, bahkan memakan korban jiwa. Berikan shalom dan damai-Mu bagi Indonesia. Kami juga doakan keluarga demi keluarga di Indonesia. Tuhan yang menjaga, menyertai semua penduduknya. Sejahtera, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Kami bawa bangsa kami dalam tangan-Mu. Seluruh bangsa kami mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berdoa. Tuhan, kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, bangsa ini, biar bangsa ini ya Tuhan, Kau bebaskan ya Tuhan dari segala penyakit. Amin. Dari sakit-penyakit yang ada ya Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, semoga COVID ini ya Tuhan, Engkau yang cepat lalukan dari bangsa ini dan Amin. Dari dunia ini ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah hanya rencana-Mu yang terjadi di negara ini, biarlah rencana-Mu yang sempurna ya, itu ya Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, untuk penjagaan-Mu atas kami ya Tuhan, untuk anak-anak yang lagi sekolah juga, biarlah Engkau ya Tuhan yang membuat kami ya Tuhan, walaupun tetap di rumah, tapi kami tetap bisa belajar dengan maksimal. Dan kalau bisa ya Tuhan, sebentar lagi dengan waktu yang lebih singkat, kami sudah bisa masuk lagi, kami bisa bertemu dengan teman-teman lagi, dengan teman-teman kami lagi ya Tuhan, dan bisa belajar seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang sudah terjadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Joel Kids. Luar biasa. Hari ini kita sudah mengikuti ibadah dari awal sampai sebentar lagi kita mau selesai ya. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah dengar firman Tuhan, dan kalian juga sudah berdoa untuk bangsa kita. Jangan capek-capek ya, jangan lelah. Kita tetap harus berdoa buat Indonesia. Nah, sekarang kita mau akhiri seluruh ibadah kita. Tapi hari ini ada yang spesial. Apa ya? Masih bertahan di situ ya. Jangan langsung dimatiin, biar kalian tahu apa yang spesial hari ini. Hari ini Kak Yanti kedatangan tamu yang keren. Siapa dia? Mau tahu? Mau tahu? Dia adalah pemenang lomba cover lagu Joel Kids Session 2. Kalian mau tahu siapa ya orangnya? Hari ini dia akan datang di tengah-tengah kita. Kita akan kenalan sama-sama, oke? Kak Yanti undang. Inilah dia pemenang lomba cover lagu Joel Kids Session 2. Yeay, tersu sayang. Oke, Kak Yanti sedang berada dengan teman kita yang sangat cantik. Yuk, boleh duduk. Kak Yanti mau tanya, kita mau tanya-tanya dulu ya. Kita mau kenalan dulu dengan teman kita yang satu ini. Namanya siapa? Nama saya Elvina Ajeng Pramusita. Namanya panjang sekali. Biasanya dipanggil siapa? Ajeng. Ajeng, ternyata teman kita namanya Ajeng. Ajeng kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 adik-adik. Kak Yanti waktu itu lihat videonya tak pikir ya, sudah kelas 5. Ternyata dia masih kelas 1. Tepuk tangan sekali lagi dong buat teman kita Ajeng. Oke, Kak Yanti akan tanya. Waktu itu Ajeng ikut lomba cover lagu ya? Iya. Menyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Ajarku Tuhan. Ajarku Tuhan, bisa semua ya lagunya. Kak Yanti mau tanya, kenapa kok Ajeng pilih lagu itu? Karena Ajeng suka lagunya dan gampang dinyanyikan. Oke, lagunya gampang dinyanyikan sama Ajeng. Ajeng diajarin siapa? Diajarin sama kakak. Diajarin sama kakak, gerakan-gerakannya gitu ya? Iya. Iya, keren ya.
Itu syutingnya di mana itu kok bisa keren begitu? Di Fun and Play. Oh, luar biasa. Yuk adik-adik, sekarang kita lihat ya. Sebentar aja, sedikit aja Ajeng nyanyikan refnya dari lagu Ajarku Tuhan. Bisa? Bisa. Bisa, yuk Ajeng boleh bangkit berdiri. Kalian yang di rumah, lihat kita saksikan. Ajeng! Ajarku Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi, bawaku Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadiratmu. Tuhan Yesus Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku. Kau sahabat yang terbaik bagiku. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Ajeng. Kamu hebat sekali. Nah, hari ini juga Kak Yanti mau kasih hadiahnya buat Ajeng. Ajeng siap mau terima hadiahnya? Siap. Mau diterima atau dikasihkan? Diterima. Oh, diterima. Itu luar biasa karena Ajeng sudah melakukan yang terbaik. Nah, Kak Yanti mau kasih hadiahnya. Tapi mana ya hadiahnya ya? Kak Yanti mau ambil dulu. Oke? Tunggu. 1, 2, 3. Loh. Kok ini? Bukan ya? Ini atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Simpen lagi ya, simpen lagi. 1, 2, 3. Loh, ini? Bukan. Kok robot? Aduh, hadiahnya salah, Kak. Kak Yanti simpen lagi, Kak Yanti ambil yang beneran. Ini sekarang yang beneran ya. Bukan ini ya? Atau mau ini aja? Enggak. Enggak mau? Oh, ternyata enggak mau. Adik-adik mau? Oh, ada yang mau. Kak Yanti simpen lagi satu. Ini betul? Betul. Ya, ini dia hadiah pemenang lomba cover lagu Joel Kid Session 2. Hadiahnya adalah sebuah handphone. Sekarang Kak En mau kasih ke Ajeng sebagai pemenangnya. Ini sayang. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Ajeng. Buat adik-adik yang di rumah, nanti ketika ada lomba-lomba berikutnya, kalian ikuti. Kerjakan dengan segenap hati, ada hadiah yang menarik, yang luar biasa, yang akan diberikan buat kalian. Oke, sekarang kita akan berpisah dengan Ajeng. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dadah! Dadah! Luar biasa, hadiahnya tadi kita sudah serahkan ke teman kita yang bernama Ajeng. Oke adik-adik, sebentar kita akan selesai. Kak Yanti mau umumkan, jangan lupa kalian absen di link di bawah ini ya. Dan follow Instagram Joel Kid Ministry buat kalian yang belum follow. Akan ada banyak firman, kuis, ringkasan firman minggu ini pun ada di Instagram Joel Kid. Kalian yang masih di rumah setelah belajar, buka aja YouTube-nya Joel Kid Ministry. Linknya ada di bawah ini. Dengerin lagi firman-firman yang ada. Belajar lagi lagu-lagu yang ada. Karena Kak Yanti percaya itu akan menguatkan hidup kalian. Daripada cuma lihat film, main games. Yuk, kita gunakan hidup kita. Kita pakai waktu-waktu kita untuk sesuatu yang berarti. Amin. Kak Yanti juga umumkan hari Sabtu. Kita akan tetap ada MK lewat Zoom ya. Nanti linknya akan dibagikan di setiap grup yang ada. Ajak teman-teman kalian yang belum bergabung. Kita akan bersuka cita bersama, bermain, tetap mendengarkan firman Tuhan dan bisa sharing sama-sama. Ya, hari-hari ini ayo kita semakin kuat, semakin semangat untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidup kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. So, buat adik-adik yang di rumah, ayo sekarang kita mau berdoa. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur dengan Tuhan. Kalau hari ini ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kak Yanti undang semua bangkit berdiri. Kita mau kedangan dua tangan kita. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Bapa kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Buat ibadah yang sudah kami ikuti hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap pujian yang kami nyanyikan. Kami percaya itu naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu kalau kami masih boleh ibadah, kami tahu ini karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur, kami minta
penyertaan-Mu Tuhan selama satu minggu ke depan. Kau berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Kami katakan tidak ada yang sakit di antara kami. Semua kami sehat, kami kuat, kami mengerjakan yang Tuhan mau. Berkati sekolah kami, berkati pekerjaan mama papa Tuhan. Kau yang memberkati sehingga tidak ada yang kekurangan di antara kami. Tuhan kami bersyukur, kami percaya Tuhan, kami ini kepala dan bukan ekor. Kami terus di atas dan bukan di bawah. Jatah kami diberkati Tuhan, karena kami untuk memberkati banyak orang. Tuhan kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kasih sayang dari Allah Bapa menyertai kami Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Kami tetap kuat, kami tetap semangat, kami tetap mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. God bless you, sampai ketemu minggu depan.